Iya. Anjay, karakter kita, coy. Menisan. Menisan. Apa yang kamu lakukan? Wangi, coy. Damn, digrepe Onesan aku, coy. Halo guys, balik lagi bersama Dani di channel Dani Video ber-ID, coy. Jadi di video kali ini saya bakalan main game, coy. Kita istirahat dulu ya reaction-nya. Oke, jadi game yang bakalan kita mainkan hari ini adalah Honkai Star Rail, guys. Jadi di mana ini adalah pertama kalinya saya main, dan mari kita lihat seperti apa keseruannya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya, coy. Oke, langsung aja ke videonya, guys. Oke, guys, di sini saya bakalan cobain game apa namanya dari Honkai Star Rail, coy. Oke. Jadi di sini langsung gameplay, by the way, karena openingnya udah tadi di awal, guys. Sis. Ya, memang tanda satu ini the best ya. Oke. Bisa jalan, by the way. Wih, keren, coy. Ya walaupun grafiknya di HP saya ini tidak terlalu wah, tapi sudah cukup bagi saya. Di sini bisa mode berlari. Oke. Kita jalan saja, ini bisa berlari. Oke, kita suruh ke sini, by the way. Perangkat kontrol. Kita bisa tekan di sini. Oh, bisa jalan, coy. Bisa kapan animator legend jadi begitu? Wah, apa ini, guys? Kita lari aja, guys. Oke. Di sini kita pakai Kafka ya namanya. Dan di sini aku main tertarik main Genshin lagi, anjir. Tertarik main Honkai Star Rail ini karena aku lihat bisa edit karakter sendiri, guys. Cuma karena itu doang. Ya ada musuh dong di sini. Musuh telah kita tekan. Kita bisa pakai pedang. Weakness lemah. Oke, di sini kita bisa mulai pertempuran lagi. Karakter memiliki ultimate. Oke, sampai penuh nanti kita baru bisa pakai, coy. Waduh. Ini kita digeng, bang, anjir. Ah, udah penuh, guys. Kita bisa pakai ultimate ya setelah musuhnya itu. Oke, Twilight. Kita serangkan ultimate-nya, guys. Anjay. OP sekali ya beliau ini. Pertempuran berakhir, anjir. Wah, ada core udah, anjir. Loh, kok hilang, anjir, musuhnya? Membantu membereskan. Oh, ini mungkin dia, guys, yang bikin musuhnya hilang. Sahain, anjir. Nggak loli, coy. Udah-udah, coy. Saya sudah bosan mendengar kalian ngomong dari tadi, ya. Berikan saya waktu untuk bermain. Oke. Kafka. Oke. Ganti. Oh, kita bisa pakai siapa ini? Silver Wolf. Serigala putih ya, guys, ya. Silver aja. Oke, kita bisa ke sini, by the way. Pekan kontrol. Oke, kita masuk ke area sini. Ada musuh, guys. Kita bisa lawan kayaknya. Lawan kamu. Mampus, kok. Oke, jadi ini gameplaynya turun base ya, guys, ya. Sama pakai ini, sama. Karakter dan musuh beraksi sesuai dengan tingkatannya ini, guys. Lima tidak terpengaruh. Berarti ini gilirannya Mbak ini. Oke, lalu giliran Wolf ini, guys. Kok nggak kerasa ya damage-nya ya? Anjir, yang diserang yang kecil dong. Oke, okay. Bakalan pakai setelah ultimate tersedia, ultimate dapat segera dilancarkan. Oke. Okay. Kita pakai, guys. Jadi kalau ultimate mungkin nggak perlu nunggu giliran gitu ya. Mungkin, coy. Saya sok tahu aja di sini ya. Anjir. Oke. Okay. Lihat semua tutorial yang sudah terbuka.
tutorial lagi anjir. Ajarkan skill. Oke, sudah. Beli target sudah, susunan aksi sudah, ultimate sudah tadi. Oke. Kita ada tanda seru di handphone ini. Ada handphone coy. Apa ini guys? Anjir, iklan. Udahlah, kita lanjut aja story-nya guys. Oke, kita lari. Ya, ada story lagi by the way. Udah seorang. Wah, rame coy. Mau gak ini jadi gak ini? Nggak akan ada Onision di sini guys. Oke. Poin skill adalah sumber daya pertempuran yang dibagikan bersama seluruh tim. Oke. Ganti ke skill 11. Konsumsi poin skill untuk melancarkan skill. Oh, kita bisa pakai poin skill untuk menggunakan skill guys. Ini kan serangan biasa. Poin skill saat ini sudah habis terpakai. Saat poin skill tidak, oke, gak bisa melancarkan skill. Jadi kita hanya bisa basic attack coy. Dan poin skillnya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan basic attack guys. Oke. Dan ini gameplaynya turun base, kita harus sabar dan harus taktikal ya. Oke, kita bisa pakai skill lagi di sini. Oke lah, kita pakai aja guys. Di sini kita coba lihat apa skillnya si ini guys kalau udah dapat ya. Anjir, 27 dong yang kena serang yang besar terus guys. Mungkin yang besar itu mau mancing ya. Ini aku bakal pakai skill biasa saja. Dan kita pakai skillnya si ini guys. Oke. Rubik coy. Ya, harusnya pakai yang tadi Onision tadi guys. Soalnya damage-nya area ya. Tuh coy, area coy. Dan sakit juga coy. Oke. Just like that. Oke. Kita ada seremun di sini. Oke, kita skip aja karena saya tidak suka dengan story yang seperti ini. Oke, kita suruh bantu investigasi tempat ini. Oke. Halo. Silver Wolf, kita suruh ke sini. Oh, bukan coy, ada. Kita suruh cari kuning-kuning ini, guys. Nah. Kita periksa. Oke. Ada lagi satu lagi di sebelah kiri. Nih guys. Tidak bisa menemukan apa-apa. Oh, di tengah coy. Oke. Dan apa yang terjadi? B2 disabotase coy. Kenapa ini? Apa ini coy? Sederhana kasar. Oke. Kita suruh ke komputer utama di sini sepertinya. Periksa. Apa ini? Anjir, kedeteksi dong semuanya. Hanya ada satu anggota yang tidak terdeteksi. Oke, ada jalan masuk di sini. Kita periksa. Nyul anjir. Oke, kita coba masuk ke dunia lain. Anjay. Interesting. Kita asal terkena aja guys di sini guys. Oke, ada apa di sini? Ini kayaknya karakter kita guys. Soalnya aku lihat di YouTuber lain. Oke. Oke. Wah. Kan let's see, brother, di sini ada kanan dan juga kiri. Saya bakalan pilih laki-laki bisa dan perempuan juga bisa kalau kalian mau guys. Ya guys. Oke, okay. Bakalan pakai ini aja. Oke, okay, di sini udah masuk dan fit berbeda. Kita langsung ke informasi aja. Oke, okay, kita suruh si di jari walaupun ini cuma formalitas saja coy, biar keren aja. Batalan nggak fungsi sebenarnya. Jai karakter kita coy. Onision. Onision. Apa yang kamu lakukan? Wangi coy.
Damn, di grepe onesan aku coy. Oke. Aku di mana? Kamu siapa? Tapi ada apa dengan kor itu tadi, guys? Apakah kita terjebak di dalam kor itu atau kita diciptakan oleh seseorang pada kor itu, coy? Itu yang masterpiece menurut saya ya. Kok bisa gitu loh ada kor yang bisa membuat sebuah jasad menjadi jasad, anjay. Tidak mungkin. Sama ini masa depanmu yang sudah diramalkan Elio. Apa kamu menyukainya? Kurasa. Lovely. Yeah. Hey. Remember that's the you I like. Aku menyukaimu yang oke. Okay. How long do you think you need? According to the script, the astrolog. I know, Silver Wolf. Just give me another minute. I must leave now. Don't worry, someone will come. Dengarkan aku, seorang akan datang dan segera menemukanmu. Pergilah bersama mereka, kamu tidak ingat apa-apa kecuali aku. When you have a chance to make a choice, make one that you know. Oke. Jelas suruh membuat keputusan sama Onision ini, guys. Bedoy. Saya masih pernah sama. Hei, anjir. Apa ini? Ini kita, guys. Wah, gila sih ini. Enggak, coy, enggak. Saya enggak baik-baik saja. Saya baru bangun dunia ini. Dan tiba-tiba lahir langsung jadi gede. Nama aku Danny VTuber, anjir. So weird, man. Nice to meet you. Dan Hang. My name's Don Hung. This space station is just attacked by the antimatter beacon. Ya, terus kenapa kalian manggil saya? Angkasa diserang, kami datang menolong karena diminta kepala penelitian. Aku harus kemana? Back to the master control. Plus, that's where we park. Kalian siapa? Don Hung and I are members of the Astral. Ya coy, ini kita baru bangun by the way langsung tiba-tiba di sini. You and March go back together. Our land from the security. Oh, all right. Oke, dan saya masih penasaran sama core-nya tadi, guys. Ada apa dengan core itu tadi, coy? Kenapa core-nya bisa membuat seorang anggap saja robot itu bisa menjadi mempunyai nyawa, guys? Apakah core itu adalah nyawa yang terjebak? Oke, kita bisa naikkan level di sini. Oke, di sini ada detail yang sepertinya sangat penting bagi player yang ingin push rank. Oke, kita suruh ke sana by the way. Kita bisa mukul kah? Oh, pakai baseball coy. Oke. Okay. Interesting. Kita bisa masuk di sini. Oke, okay. Dan kita btw udah punya peralatan lengkap untuk mengakses semua kapal angkasa ini. Wow sekali ya. Sangat masuk akal sekali game ini coy. Oke. Okay. Aku mau coba karakterku sendiri badan. Tipe angin berputih tiba. Oke, okay, sebenarnya sudah tak penting. Film musuh di depan. Oke, okay. Serang kali ini mengurangi toughness musuh hingga 0. Wanjai. Oke, okay, kita bisa pakai ini. Aw, aw, aw. Us, sakit banget. Ya mau pengen coba skillnya ini, guys. Ini heal kah? Ini defense. Kita defense yang sepertinya lemah saja, guys. Kita defense dia sendiri, guys. Oke. Okay. Aku bakalan coba ini, coy. Area, coy. Nah, ini aku suka, coy. Penuh lagi, anjir. Us. Undung udah pakai itu tadi, guys. Undung udah pakai. Nah, ini sekali serangan lagi harusnya mati, coy. Mereka. Oke, kita serang biasa aja. Nah, ini kita pakai skill ini. Bless. Mampus kalian. Oke. Iya, coy, kita lebih kuat daripada yang terlihat, guys. Ini padahal kayak Sota, coy. Ya Ikemen gitu ya, tapi kuat juga dia, coy. Oke, okay. Let's see ada apa di sini.
Aku baru sadar kamu tidak memakai seragam stadion, ya. Really? Rasanya kamu menimbulkan. Oke, kita diantarkan menggunakan pakaian. So weird, man. Ngapain? Anjir, kita ngerusak dong. Beduh, itu jalannya lewat mana ya? Oh, ini. Oke, seperti harta biasa kita bisa buka di sini. Dapat. Hey. Tipe weakness musuh dapat dilihat mendekati mereka. Oke, kita bisa lihat pas mendekati mereka. Gak masalah, tidak bakalan lawan saja. Karena saya tidak paham dengan game seperti ini. Dan if youtuber sudah dikunci sebagai target, seranglah musuh, dia akan diserang duluan oleh musuh. Oke, btw. Oke, pilih. Oke, kita harus defend Dani, coy. Jadi aneh anjir nyebut diriku sendiri. Oke. Diagram sudah hasil sih, tampilkan bagian luar lembar HP. Kita harus serang dia kayaknya, guys. Oke. Mampus kau. Penuh lagi anjir. Bakalan kok area kalian di sini. Oke, ini bisa ultimate by the way sih. Tapi harus sabar coy. Bentar guys. Untung udah di damage. Oke, kita coba ulti di sini guys. Kita lihat ultinya, Mbak. Ini ya. Unyu-unyu coy. Tapi sakit juga ya. Oke, kita bisa serang di sini. Ya beku coy, kena stun ya. Oke, di sini bisa ulti juga. Kita lihat ulti kita seperti apa, guys. Wajay. Oh, jadi itu kah? Damage-nya jadi lebih sakit kayaknya. Home run anjir. Hujan kah, coy? Wih, anjir tempatku hujan anjir. Oke. Alhamdulillah rezeki coy. Oke. Kita space ancur. Space ancur buat apa? Buat itu guys, meregenerasi legend-legend gitu. Oke, kita suruh pakai pakaian di sini. Sepertinya di sini kita bisa edit karakter kita. Aku tahu. Berhasil. Kita kayak orang linglung anjir. Gak bisa ngomong. Ada Tang Heng. Ini Tang Heng juga mencurigakan coy. Dapet Tang Heng. Oke. Buka edit tim untuk oke. Kita bisa mengedit, menyesuaikan, menambah dan juga mengurangi hero yang kita pakai, guys. Jadi kita punya Dang Heng di sini, coy. Oke, Dang Heng naik level. Oke, ini by the way konsepnya mirip Genshin, guys. Dan aku nggak paham Genshin itu seperti apa, jadi saya main cuma buat review aja, coy. Mungkin nanti saya bakalan main Seal M aja. Karena saya suka game RPG, guys. Oke. Oke. Kita bisa serang dari jarak jauh. Oke, dan mulai perlindungan. Kita let's see, kita coba skillnya Dang Heng. Dan kalau kita serang dari jauh, by the way, musuhnya bakalan ke stun ya. Oke, dan by the way teman kita nggak ada di target yang sama musuh, jadi aman. Kita serang yang ini aja biar kena 3-3-nya guys. Saya smart move coy. Oke, kamu mau pengen penasaran coba skillnya Dang Heng guys. Oke, skillnya Dang Heng. Ini enggak ada damage juga, kita serang aja yang kuat, guys. Sakit coy. Sekarat ya.
Oke, goodbye. Nah, saatnya kamu saya serang dengan kekuatan penuh. Anjay. Oke, kita suruh lanjut lagi. Ke sini sepertinya. Oke. Hey. Who are you? Hey. Arlan. Yeah, ada bocil di sini, coy. It's just a coin. Why is the anti? Oh, ini perempuan kah? Don't be too hard on yourself. Yeah. Most of the staff have been evacuated safely. So right now our highest priority is to return to the master control. Iya, iya, iya. Iya. Berisi sekali anjir, banyak kali omongnya. What? Oke. Oke, kita disuruh mengendalikan di sini. Anjay. Ada roket, coy. Kenapa jauh sekali? Wih, ketekan coy. Anjir, gak kebaca lo. Naik level. Oke, okay. Threats. Oke, okay, ada poin skill tree nya coy. Sampai salah sebutkan. Oke, okay, ada skill tree di sini. Saya tidak begitu paham dengan skill tree. Oke, kita suruh ke belakang gitu ya. Oke, di situ ada ancur juga gitu ya. Jai. Kita bisa pulihkan semua kah? Max HP tercapai. Jadi kalau misalnya berkurang kalian bisa pakai itu, guys. Anjir, kenapa selalu ada musuh sih anjir? Kita suruh kemana gitu ya? Ya, aku mau ingin dari aja coy. Males aku, guys. Ah! Males aku coy. Ini lagian bingung dah aku. Kenapa di space gini ada musuh yang jalan-jalan berkeliaran dah. Harusnya kan punya tentara mereka coy. Gak masuk akal ini game memang. Emang suruh lawan kalau ini aja. Oke, okay, berisik. Sekarang kamu ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita serang aja. Nah, kita serang pakai skill tree. Skill tree lagi anjir. Skill. Mati kalian semua. Mampus kau. Oke, yeah, guys. No bullshit, bullshit ya. Kita speed run aja coy. Oke, run bro. Di atas sprint sudah dekat. Semoga tidak ada musuh lagi. Saya malas. Dari tadi cuma ngelut-ngelut terus. Oke, okay, dapat like con. Dapat apa ini? Chip coy. Kita bisa pakai di skill kita. Oke, kita oke, kenakan. Oke. Kita pakai apa itu tadi nggak tahu juga aku coy. Oke. Anjay. Oke, kita suruh ke sana Bidwi. Musuh lagi ya di sini. Ush. Anjay. Wih, ada ini dong, unicorn anjir. Bertarung. Jadi untung ultinya penuh semua, coy. Mampus kau. Goodbye, motherfucker. Truth.
Masih satu, sabar. Masih ada lainnya. Mampus loh. Sabar, masih satu, bos. Dan itu sudah terkunci. Oke, aku bakalan coba lindungi Dani VTuber. Shipping. Dapat buff. Oke, gunakan mode memeriksa untuk melihat detail. Oke, tidak penting sebenarnya. Fuck you, man. Home run, bro. Rasakan home run saya. Home run, dude. Belum, coy. Masih belum. Home run. Too late. Kita single target biar dapat poin. Nah, mampus kau. Sis. Goodbye, motherfucker. Bam. Kena res dengan jurus dia. Imun dong, macam. Sebenarnya S tidak berpengaruh kepada mereka aja. Oke, di sini saya punya poin. Goodbye. Tinggal satu, coy. Au, sakit. Mampus. Oke. Di sini Dani di itu B2 ya. Kita pakai skill biasa aja soalnya nanti kalau Dani diserang kita nggak bisa lindungi. Ya, nggak kerasa sih, guys. Au. Oke, B2 Dani skillnya penuh lagi. Di sini aku bakalan pakai skill biasa dulu. Dan kita ulti, coy. Harusnya kita break dulu ya armornya, lalu kita ulti. Ya nggak apa-apa lah. Tinggal dikit lagi. Goodbye, motherfucker. Sis. Bam. Okay. Mampus kau. Sudahlah, brother, saatnya kamu pergi. Sheesh. Udah dong, anjir. Bosan saya, cuy. Mainnya main gaming aja. Woi, siapa ini? Ada boomerang, guys. Entah dari mana asalnya. Woi, drone, coy. Oke, kita bakalan mengevakuasi diri kita sendiri. Siapa lagi nih, guys? Oke, kedua. Kita sudah aman di sini perinya. Relan, kamu baik-baik saja kan? Ngambek, coy, dia, coy. Aku belum pernah bertemu dengan gadis terbudak. Aku belum pernah bertemu dengan gadis. Menurut hal itu, aku tidak mau menjawab deh. Kita jadi orang yang dingin di sini. Oke, coy. Sudah, sementara sudah masuk ke tim. Oke. Bukan closing dulu. Oke, guys, mungkin segini aja untuk episode kali ini dan di sini kita sudah ada di Space Station by the way. Mungkin ini yang Space Station utamanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir kalau ada. Jangan lupa subscribe biar kalian gak tinggalan mungkin bakalan aku lanjut nanti nggak tahu juga bakalan gimana. See you next time, bye bye guys. Peace.